Kalau saya adalah tipe mau main Bali United, saya ingin merespon atas situasi yang terjadi saat ini. Saya ingin memohon maaf atas situasi yang terjadi di lapangan. Saya memohon maaf kepada Delvin Rumbino dan juga keluarga besar. Serta saya juga ingin memohon maaf kepada pihak-pihak yang terkait atas tindakan dan perkataan saya yang mungkin kurang pantas. Saya sebagai pemain sudah menyelesaikan permasalahan saya di lapangan dengan Delvin Rumbino setelah pertandingan. Apa yang saya lakukan tidak merepresentasikan Bali United yang cinta damai dan juga saya tidak menjadi contoh yang baik bagi persepak bolaan Indonesia. Semoga tali persaudaraan Bali United dan Persisolo tetap terjaga. Salam olahraga.